Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi menghadiri rapat koordinasi dengan seluruh kader DPW dan DPD Partai Perindo se-Jawa Tengah di Semarang. TGB mengapresiasi kinerja pengurus DPW Partai Perindo Jawa Tengah yang mampu meraih elektabilitas lebih dari 5%. TGB hadir dalam rapat koordinasi yang diikuti seluruh pengurus DPW, DPD, dan bakal calon legislatif Partai Perindo se-Jawa Tengah. TGB juga memberikan pujian kepada pengurus DPW Partai Perindo Jawa Tengah yang berhasil meningkatkan elektabilitas partai bernomor urut 16 ini di Jawa Tengah. Yang mengaransemen semua kegiatan gerak Perindo di Jawa Tengah yang alhamdulillah berdasarkan survei terakhir dari SRS, Perindo di Jawa Tengah mendapatkan dukungan 5,1%. Dan itu suatu peningkatan yang luar biasa. Tapi apa yang sudah diarahkan oleh beliau akan kita teruskan sebagai penyemangat. Dalam rapat koordinasi tersebut, TGB juga menguraikan strateginya dahulu ketika terpilih sebagai wakil rakyat di Senayan hingga menjadi gubernur NTB selama 2 periode. Dari Semarang, Jawa Tengah, Taufik Budi Nur Cahyanto, iNews melaporkan.